Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bersama pada pagi ini. Kita harus akui bahawa sebahagian di antara umat Islam ini dia tidak berapa suka datang ke masjid, dia segan datang masjid berpunca pada ilmu. Contohnya katakanlah dia sembahyang, dia lambat datang ke masjid kan imam dah mula sembahyang, dah masuk rakaat kedua. Jadi dia mungkin sebahagian di antaranya tak datang masjid kan dia tak tahu macam mana nak masuk. Kadang-kadang dia datang lewat, habisnya sama dengan imam. Jadi dia tertinggal satu rakaat tapi dia habis sama dengan imam. Ada yang lebih dulu pada imam pun ada. Tu imam tak habis lagi, dia habis dulu. Jadi oleh kerana itu masjid berfungsi sebagai pusat ilmu. Dan saya perhati di akhir-akhir ini kita perlu juga mempelbagaikan metodologi dalam dakwah. Sebab tenaga kesedaran sekarang ini meningkat, tenaga penggeraknya tak ramai. Jadi mungkin ada waktu-waktunya kita mungkin memerlukan isi dengan tayangan slide, tayangan filem, tayangan CD ceramah dan tafsir Quran dan berbagai-bagai, mempelbagaikan metodologi. Sebab di luar daripada pemikiran ataupun kalangan umat Islam sekarang, kecanggihan teknologi digunakan sepenuhnya oleh musuh-musuh Islam. Jadi mereka memanfaatkan betul-betul. Akibat daripada itu, kepelbagaian metodologi yang berlaku di kalangan di luar umat Islam ni sangat mencabar kita. Sebab itu kalau sekiranya pendekatan kita masih lagi dalam approach yang sama, ceramah forum, jadi saya fikir perlu kita melihat kepada memperbagaikan metode, termasuklah apa yang kita buat pagi ni dalam bentuk diskusi, perbincangan, soal jawab. Dan saya ingat ini satu pendekatan yang baik sebab kita boleh mengetahui apa sebenarnya yang diperlu oleh masyarakat. Kalau ceramah ni tuan-tuan dihidangkan dengan satu perkara yang kita tak tahu, penceramah tak tahu betul ke tidak yang itu yang dikendaki oleh orang ramai. Tapi kalau dalam bentuk diskusi, bincang, dialog macam ni, kita menjawab soalan yang orang ramai nak tahu. Jadi saya cuba setakat mana kemampuan saya, insyaAllah mudah-mudahan kita mendapat bimbingan, panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ihdina li rasyidi umurina wa'ajina min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas mukadimah tadi. Saya bacakan lagi soalan selanjutnya Ustaz. Ustaz, saya sudah tidak lagi memakai barang emas. Barang emas yang berlebihan. Soalan saya, boleh tak saya menjual barang-barang emas saya ini di kedai pajak gadai untuk mendapatkan harga yang tinggi dan menggunakan wang ini untuk keperluan hidup saya? Atau Ustaz ada cadangan yang lain yang dapat Ustaz sampaikan? Harap dapat jelaskan. Barang-barang emas yang dipakai, sebelum tu saya nak kaitkan sikit. Barang emas yang dipakai oleh wanita Islam, setakat mana dia tidak sampai ke tahap yang lebih daripada kebiasaan, maka tidak dikenakan zakat. Tapi kalau lebih daripada kebiasaan, lebih pada uruf, maka dia dikenakan zakat. Contohnya, kebiasaan masyarakat di Singapura ni, kita ambillah mungkin 200 gram. Maka 200 gram ke bawah tidak dikenakan zakat. Tapi 200 gram ke atas, maka dikenakan zakat setakat mana yang lebih tersebut. Yang kedua, sebenarnya dia sekarang dia tak pakai barang emas dan dia nak jual. Terpulang pada pemilik nak jual di mana-mana, termasuklah di pajak gadai yang ada. Cuma pajak gadai yang ada dengan sistem yang diamalkan sekarang, kecuali pajak gadai Islam, ada unsur-unsur kezaliman. Contohnya dia mengambil barang pajakan itu tidak setimpal dengan harga sebenar. Dan kalau sekiranya kita gagal menebus dalam tempoh yang diberi, maka pemajak akan mengalami kerugian. Jadi oleh kerana itu, kalau sekiranya pemilik berhasrat untuk terus menjual, maka terpulang pada dia di mana-mana tempat yang paling baik harga. Jadi saya, pandangan saya begitu, sama ada dia, kalau dipikir di pajak gadai itu lebih tinggi, maka dia boleh pergi ke sana ataupun dia jual terus di mana-mana kedai ataupun pada individu. Itu terpulang. Dan
Seperti itulah pandangan saya. Wallahualam. Soalan selanjutnya, Ustaz. Seorang wanita yang bekerja dengan memakai uniform tidak menutup aurat. Kemudian dia menunaikan fardu haji. Setelah kembali dari Mekah, dia tidak diizinkan berpakaian menutup aurat. Apakah hukumnya masalah berpakaian ini? Dia dua perkara yang berbeza. Sesuatu kewajipan dia tetap menjadi wajib walaupun dalam situasi mana kita berada sekalipun. Dan majikan Muslim yang melarang pekerja Islam memakai menutup aurat, maka berdosa majikan tersebut melarang pekerja dia. Berhubung dengan ibadah haji, hajinya sah, ya. Tapi perbuatan belakang aurat itu tetap merupakan satu dosa, dan dia harus berusaha untuk maksimumkan setakat mana yang dia boleh pakai. Maknanya saya mencadangkan supaya diadakan pemuzakarah, perbincangan dengan pihak majikan, mengatakan kadang-kadang setengah majikan kita bila kita balik haji ni dia lebih menghormati pandangan kita, dan paling tidak pun mungkin dibenarkan kita pakai skaf atau pakai tudung yang sesuai. Dan, tapi kalau sekiranya majikan tak benarkan juga dalam situasi begitu, maka inilah yang dikatakan akan sampai masanya umat Islam dipaksa untuk melakukan sesuatu perkara yang hatinya sendiri tidak redha dengan perkara tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dan merahmati kita. Tetapi dalam konsep Islam, saya nak tegaskan bahawa yang haram tetap haram, yang wajib tetap wajib. Dia tidak akan berubah hukum dengan sebab itu. Ada pun perbuatan-perbuatan lain, ibadah haji dan sebagainya. Contoh semayang, apakah sah semayang dia? Sah batal itu memang sah sebab dia tidak termasuk dalam perkara membatalkan haji, membatalkan itu. Tapi kalau kita bincangkan bab haji mabrur, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u inda Allahil jannah. Haji mabrur itu tidak bahasan lain melainkan si Allah melainkan syurga. Jadi bila kita bahas perbahasan para ulama, haji mabrur itu ialah haji yang mengubah seseorang daripada yang tidak baik sebelum kepada yang baik. Jadi inilah yang timbul. Ustaz, berkaitan dengan pakaian juga, adakah aurat wanita termasuk menutupi kakinya dengan memakai seperti ini? Pada mazhab Syafi'i ya. Tetapi di kalangan mazhab Syafi'i sekalipun, masih mazhab-mazhab lain dia lebih ringan. Kaki ini ialah aurat yang ringan. Aurat yang ringan maknanya dia still sebagai aurat, tetapi tidaklah sampai sebagaimana aurat-aurat lain. Dia dianggap aurat yang paling ringan. Ada ketikanya mungkin dia diharuskan dalam sesuatu keadaan untuk tidak memakai setim, contohnya kawasan yang basah, ke dapur dan seumpamanya. Tapi dalam keadaan biasa, maka hendaklah kita menutup aurat. Memakai setim itu adalah dituntut. Adapun pada mazhab lain seperti mazhab Hanafi, mereka menganggap bahawa kaki itu bukan aurat yang dia kata sangat sangat rendah lah. Mana seolahnya pakai sokin pun tak apa, tak pakai pun apa, tak apa. Sebab Qurannya menyebut begini. Dalam nas asalnya ialah illa ma zahara minha, melainkan apa yang dibenarkan untuk dizahirkan. Okay. Jadi mereka apa yang dibenarkan untuk zahir, para ulama menyebut muka dengan tangan. Sebab itu sebab kenapa tangan ni? Sebab tangan ni biasanya kita buat banyak kerja. Jadi kalau sekiranya nak tutup, dia timbul mudarat. Dan kiasan kepada kaki pun sebenarnya sama. Sebab kaki juga banyak kerja yang bergerak sana kemari menggunakan kaki. Maka ada ulama mengatakan kaki juga sebagai aurat yang ringan. Jadi itulah pandangan Allah. Soalan selanjutnya. Saya seorang adik membeli saham di Malaysia atas nama kakak yang tinggal di Malaysia. Haramkah si adik mengambil faedah ini? Tidak. Kalau sekiranya kita beli saham di atas nama seseorang, maka sebenarnya pemilik sebenar ialah adiknya, bukan kakaknya. Pemilik sebenar dari segi syar'i, dari segi undang-undang ialah kakaknya. Tapi dari segi syarak ialah adiknya. Kerana kakaknya itu hanyalah tolong membeli bagi pihak adik. Maka milik sebenar harta saham itu ialah milik adik. Kakaknya tidak boleh mengguna walaupun tak boleh ambil manfaat, kecuali dengan izin adiknya. Sebab pemilik sebenar ialah adiknya. Sama juga kalau kita beli kereta, harta pemilik sebenar ialah kita. Cuma kita menggunakan nama seorang sahabat kita. Sahabat kita hanya mengizinkan nama dia diguna, tapi pemilik sebenar ialah. Maka dalam kes ini, depan kita ada dua undang-undang. Satu undang-undang manusia, satu undang-undang syarak. Dalam kes ini, undang-undang syarak itu mengatasi undang-undang manusia. Maka pemilik sebenar ialah orang yang membeli, yang berniat membeli
Adapun pengguna nama ialah sebagai pemegang amanah kepada adik ni saja. Okay, maka dia boleh guna, dia boleh ambil manfaat, ambil faedah, dividen, bonus sebagainya. Okay, wallahualam. Soalan selanjutnya. Kawan saya seorang perempuan ni mengenai tatu dan kini kawan saya telah bertaubat. Bagaimana kalau beliau nak mengambil wuduk dan sembahyang sedangkan apa anggota tubuh badan tu dipenuhi tatu? Anggota tubuh dia yeah, yeah. Wuduk. Seseorang yang memakai tatu dan tatu tu bukan tatu yang kekal. Sebab ada tatu yang baru yang buat sekarang ni yang jenis yang boleh hilang. Adapun tatu yang kekal ni, maka dia harus bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menyesal sungguh-sungguh kerana dia melakukan demikian, dan dia dimaafkan sebab tatu ni tak boleh hilang. Dan saya berujung kepada satu kes sahabat saya, bukan sahabat pada sahabat lah, dia menceritakan bagaimana kawan dia kebetulan dia pakai tatu pada lengan dia. Tatu ni masa muda okey lah, dan tua tu nak bayangkan kalau tua ada tatu lagi. Takkan orang kata buang terbiak. Kan? Kebetulan masa dia kecil, masa dia muda, kemudian dia menyesal, dia bertobat, dia ikhtiar macam-macam cara nak hilang, tapi memang tak hilang. Dia ambil pisau, dia buang, dia didihkan, tak buang. Akhir dia ambil cukur getah, dia letakkan cukur getah, tak hilang juga. Akhir dia ambil pisau, dia buang daging tu, timbul balik, ada balik. Sebenarnya dia tidak perlu memudaratkan diri untuk menghilangkan kerana dia dah tahu benda tu tak akan hilang. Maka oleh kerana itu, hendaklah dia biasa je, dia bertaubat pada Allah, mudah-mudahan Allah SWT mengampun dosa dia. Adapun wuduk dia selepas pada itu, maka sah. Ya, dia termasuk di kalangan perkara yang memang tidak boleh dihilangkan. Ya, sama juga kalau sekiranya ada benda yang memang kita ikhtiar nak buang, memang tak buang, maka kita memadai menyapu berwuduk di atas, di atasnya saja. Ya, dan termasuk juga tatu pada badan. Contohnya bila dia mandi hadas besar, maka walaupun badan dia kena zakat, dalam kes macam ni dia dimaafkan. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni. Soalan selanjutnya Ustaz, teman suami saya sudah lanjut usia dan tidak dapat memberi layanan batin, tetapi dia ingin rumah tangga lagi. Apa hukum isteri yang tidak mengizinkan suaminya berkahwin lagi oleh sebab isteri ini tidak mahu isteri baru, tidak mahu isteri baru akan kecewa dengan ketidakupayaan suaminya memberi nafkah batin? Ini kena tengok Kak Ali lagi. Dia begini. Sebenarnya seseorang yang nak kahwin, dia harus mengetahui kewajipannya, tanggungjawabnya. Antara tanggungjawab dia ialah memberi nafkah zahir dan batin kepada isterinya. Dalam kes ini, sebenarnya tak perlu isteri itu menasihati suami. Suami itu kena tahu bahawa dia tak mampu. Dan kalau dia melakukan juga perkahwinan sedangkan dia tidak mampu, maka dia telah melanggar, berdosa dia kerana menzalimi isterinya. Kalau isterinya beritahu, mungkin payah sebab suami ni dia ada ego dia sendiri. Dia kata, aku tak ada nafsu dengan kamu je, dengan yang baru ada. Setengah-setengah waktu memang begitu. Sebab malulah dah kahwin lama 40 tahun, siapa nafsu nengok pun tak lalu dah. Jadi dengan yang baru mungkin kadang-kadang begitu. Jadi oleh kerana itu soal nafkah batin, payah bagi wanita untuk berhujah dan sebagainya. Oleh walaupun kita melihat kalau sekian dalam lanjut usia sekalipun, laki-laki ni nafsu dia payahlah tuan sekalian nak bincang. Mudah cerita beginilah, orang laki-laki ni selagi boleh naik tangga, dia lepas lagi naik tangga ni, ada nafsu lagi lah dia. Kalau naik tangga ni pun tak lepas, baru itulah mudah cerita ni. Betul, kadang-kadang dengan isteri dia terkunci nafsu, dia tak ada nafsu. Tapi dengan yang lain mungkin, ataupun dengan layanan lain, ataupun dengan kaedah lain dalam pergaulan sama isteri, maka kadang-kadang ada isteri yang dia gagal membangkitkan nafsu suami dia. Sebenarnya ya ialah kena ada kecanggihannya juga. Kalau minum teh manjang mungkin gitu, sekali-sekala kena teh tarik buih di atas, sekali-sekala teh tarik buih di bawah, macam tu. Wallahualam. Ada soalan lain? Ada soalan, saya satu soalan mengenai tarikat Ustaz. Apa pendapat Ustaz tentang orang yang amalkan tarikat? Apakah kita perlu bertarikat? Saya ambil jawapan umum lah ya. Jawapan umumnya, saya mencadangkan supaya tak perlu bertarikat dalam keadaan yang ada, kerana terlalu banyak tarikat-tarikat yang menyeleweng daripada ajaran Islam.
Untuk lebih selamat, maka tak payah bertarikat. Untuk lebih selamat. Adapun jawapan secara khusus, tuan-tuan sekalian, tarikat ni jalan depannya baik, pintu belakangnya banyak sangat. Dan di antara pintu-pintu itu ada pintu-pintu yang sangat mudah menyesatkan manusia. Beramallah dengan amalan yang zahir. Khalas. Kalau tuan-tuan nak zikir, zikir yang ada ni pun tak habis zikir, tuan-tuan. Zikir yang ada ni pun tak terhabis dah. Ada pun zikir-zikir yang takhasus, yang khusus, yang sebagainya. Yang tak ada nas yang jelas daripada Nabi SAW, maka saya sangat tidak bersetuju. Saya berpendapat bahawa tarikat adalah terjelma dalam seluruh ibadah. Waktu ambil, waktu kita berwudu, kena ada ciri-ciri tasawuf dalam waktu wudu. Apa dia? Jangan bazir air, cermat menggunakan air. Waktu semayang, apa ciri tasawuf dalam semayang? Khusyuk semayang, menumpukan perhatian. Ada pun tarikat-tarikat lain jalan-jalan tu, walaupun Naqsyabandi ni tarikat yang betul, ya, tarikat yang benar. Tetapi berapa banyak orang mengatakan dia Naqsyabandi, tapi sebenarnya menyala ke? Ya. Jadi oleh kerana itu saya sangat bimbang. Ya. Baik kita berada di atas satu jalan dan menumpukan jalan tersebut dan beramal istiqamah dengan zikir wirid khusus inilah. Anak fikir itu lebih selamat. Kecuali kalau kita boleh tunjukkan, kita bimbing betul-betul. Ya. Tapi berhati-hatilah. Saya sebenarnya tidak galak sangat sebab setakat Syekh Abdul Qadir Jailani, sedang sehebat ilmu Syekh Abdul Qadir Jailani pun, tengah dia berzikir, tengah dia wirik-wirik zikir-zikir, tiba-tiba muncul lembaga depan dia. Lembaga tu memakai jubah, memakai serban. Apa kata lembaga tu? Ya Abdul Qadir, cukuplah kamu berzikir tu. Cukuplah. Apa tindakan kamu berpaling? Dia ambil selipar, dia ambil kasut dia, dia baling. Celaka kamu syaitan, kata dia. Abdul Qadir bolehlah kena syaitan. Kalau kita tengah berzikir muncul lembaga, pakai jubah lah tu, ini mesti wali Allah, ini mesti jelmaan wali-wali, ini mesti jelmaan Imam Mahdi, kan? Jadi takut Abdul Qadir membaling, celaka kamu syaitan. Lembaga tadi pun hilang. Lalu lembaga tadi muncul kembali dengan betul suara, ya Abdul Qadir, mana kamu tahu ke syaitan? Syaitan tu tadi, di mana kamu kenal aku syaitan? Sebab dia dah tukar hukum pakai jubah, kata Abdul Qadir, kerana kamu larang apa yang disuruh oleh Allah. Mana kena ada ilmu lah. Ilmu pergi ikut mana pun, kalau tak ada ilmu, berapa ramai orang kena tipu, ya? Berapa ramai orang kena tipu. Pernah berlaku di zaman Khalifah Makmum, seorang lelaki datang kepada Khalifah Makmum mendakwa di Imam Mahdi. Wahai Khalifah, saya Imam Mahdi. Riuhlah. Dari Khalifah menghantar orang tangkap dia, tangkap bawa depan Khalifah. Khalifah tanya dia, betul ke kamu mengaku kamu Imam Mahdi? Dia kata betul. Ya. Memang saya Imam Mahdi. Kata Khalifah, kalau kamu Imam Mahdi, apa bukti kamu Imam Mahdi? Apa tanda kamu Imam Mahdi? Kata laki-laki itu, sebab saya tahu apa yang ada dalam hati manusia. Termasuk saya tahu apa dalam hati Khalifah sekarang. Saya tahu apa yang ada dalam hati Khalifah sekarang. Lalu Khalifah tanya, apa yang kamu tahu sekarang? Kata lelaki itu, dalam hati Khalifah sekarang ni, Khalifah tak percaya saya Imam Mahdi. Lalu kata Khalifah, memang aku tak percaya. Kan betul, kata dia. Lalu Khalifah pun penjarakan dia. 6 bulan penjara, keluar balik. Tanya dia balik, apakah kamu nak bertaubat sekarang? Dia kata, tidak. Memang saya Imam Mahdi betul. Baik, mana wahyu kamu? Khalifah minta wahyu. Apa dia jawab? Dia kata, Jibril dah turun buat wahyu, tapi dia tengok aku dalam penjara. Jibril malah masuk penjara takut jadi banduan macam aku. Jadi Jibril naik balik. Jadi saya nak simpulkan bahawa berapa ramai orang yang sebenarnya berada di atas jalan-jalan yang sesat, jalan-jalan yang tak betul, tetapi dia menjangka, dia menyangka dia betul. Contoh, berapa ramai orang masuk yang salah ni kemudian akhirnya mengatakan semayang tak wajib, puasa tak wajib, semayang pakai niat, puasa pakai niat. Ada yang kononnya masuk tarikat kerana nak kebal, nak tidak boleh berjalan tahari. Ma'uzubillah min zalik. Ini jalan-jalan syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu jawapan umumnya, tuan-tuan, beramallah dengan apa yang ada. Ini pun tak terhabis nak amal. Wallahu'alam. Mungkin sebagai lanjutan, Ustaz, kaitan dengan soalan yang sama, Ustaz dapat berikan sedikit panduan atau contoh yang menunjukkan tarikat itu. Berapa panduan? Beberapa perkara yang tuan-tuan harus tahu tentang tarikat yang betul dan yang tak betul. Yang pertama, salah silah. Sesuatu tarikat yang betul ialah dia ada salah silah yang
yang bersambung-sambung-sambung-sambung dan secara memang jelaslah kesambungan itu bukan dia reka-reka sebagainya kesambungan. Yang kedua, amalannya itu tidak bertentangan dengan amalan zahir yang dibuat oleh nabi-nabi dan para sahabat. Okay. Kalau amalannya pok bercanggah aja, maka tinggalkan dia. Memang tak betul itu. Okay. Tidak bercanggah dengan amalan zahir. Seperti dia kata amalan saya ni amalan batin, amalan ni amalan kulit. Okay. Sedangkan itulah. Yang ketiga, tidak melepaskan mana-mana taklif. Okay. Sebab setengah-setengah tu dikata kerana orang ni dah sampai makam yang tinggi, maka berapa tanggungjawab tu tak wajib dah. Tidak. Manusia paling tinggi makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok amalan baginda. Nabi semayang macam kita semayang. Nabi zikir macam kita zikir. Dan Nabi beramal sebagaimana kita beramal. Ya. Maka tak adalah oleh kerana makam tinggi, akhirnya kewajipan-kewajipan ni ada yang boleh, ada yang lepas, apa yang ada yang tak wajib sebagainya. Tidak. Ya. Kemudian, ada pun dengan zikir-zikir. Maka zikir-zikir ni, ambil zikir yang maksud. Zikir yang maksud daripada Nabi SAW. Ya. Saya perhati, tak ada zikir hu, sebagaimana diamalkan. Anda tak jumpa hadis Nabi berzikir demikian. Ya. Yang jelas, dia kata, zikir yang paling afdal, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Hadis sahih. Ya. Hadis sahih. Adapun hadis yang konon dikatakan hadis, raja'na min jihadil asrar ila jihadil akbar, wahuwa jihadil nafs. Kita baru kembali pada jihad yang kecil, kepada jihad yang besar, iaitu jihad melawan hawa nafsu. Ini bukan hadis Nabi. Ini sebenarnya bukan hadis. Ini kata-kata seorang sahabat bernama Ibrahim bin Ablah yang silap dinukil oleh perawi-perawi hadis. Ya, sebenarnya bila kita semak balik, rupanya ini kata-kata Ibrahim bin Ablah. Adapun hadis sahih, afdalul jihad qaulul haq inda sultanin jair. Seafdal-afdal jihad engkau bercakap benar di hadapan pemerintah yang zalim. Ini hadis sahih. Yang keempatnya, kalau sekalian, untuk mengetahui kesahihan sesuatu amalan, harus terujuk kepada kitab-kitab yang muktabar, pandang ulama-ulama yang muktabar, sebelum kita beramal dengan dia. Ya. Kadang-kadang orang tarikat ni dia banyak zikir-zikir yang dia short form, dia pendek. Ya. Asalnya, huwallah, 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 huwallah. Akhirnya, hu. Akhirnya, Mana ada zikir demikian? Yeah. Hu qasad Allah. Hu Allah. Apa salah sebut Allah? Jadi ini yang saya sangat tak setuju. Kemudian saya bertanya kepada ulama besar di Malaysia, Tuan Guru Haji ni Abdul Aziz Nikmat, Menteri Besar Kelantan sekarang. Yeah. Saya tanya beliau, apa pandangan Tuan Guru tentang tarikat dan tasawuf? Dia jawab cukup mudah. Apa dia kata dia? Beramallah dengan zikir yang ada ni. Cukup. Kerana tarikat ni jalannya banyak sangat yang penghujungnya mendorong ke arah silap. Ya, awalnya mungkin betul. Ya, pertengahannya mula kabur. Hujungnya mula sesat. Tapi berapa ramai orang sesat, dipayang nak balik semula jalan betul. Ya, sebab apa? Sebab kesesatan ni dia akan tahu dia sesat bila dia ada ilmu. Ya, kalau dia tak tahu, dia tak tahu dia sesat. Tapi sebenarnya pak, inilah yang kadang-kadang kita, sebab dia kata apa dia? Dia kata ini kita kena terima sajalah, tak boleh bahas. Nah, ni payah. Dalam Islam kita boleh bincang pak Allah, kita boleh bahas. Cuma kita boleh fikir Tuhan ni macam mana. Ha, itu tak sampai. Tapi kita boleh bahas tentang Tuhan. Bagaimana Tuhan, bagaimana sifat Tuhan, bagaimana nama Tuhan, bagaimana perbuatan Tuhan, Islam membenarkan kita bahas. Wallahu a'lam. Lanjutkan sikit saya tentang masih dalam tarikat ni. Boleh saya terangkan sikit tentang kaitan atau bezanya antara tarikat dan tasawuf? Apakah itu satu sumber ilmu yang sama atau bagaimana? Tarikat ialah jalan. Jalan-jalan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan-jalan tersebut. Adapun tasawuf ialah pembersihan diri. Hakikat sebenarnya penghujungnya sama. Cuma di segi sudut istilah dan approach yang mungkin nampak kelihatan berbeza. Tasawuf ialah usaha-usaha membersihkan diri. Saya sepati sebenarnya tuan sekalian, kalau kita baca di segi ziarah latar belakang tasawuf ni, memang murni sungguh dia punya ajaran dia. Sebab
hati manusia perlu dibersihkan. Kena usaha untuk bersihkan hati ini. Ya, sebab kalau kita biarkan hati kita kotor sepanjang masa, lalu kita tidak akan nampak nampak di sebalik kotoran tu, nak nampak kebaikan tak nampak. Contoh kita nak nampak kebesaran Tuhan, hati kotor macam mana nampak kebesaran Tuhan? Jadi oleh kerana itu dikatakan perlunya ada usaha pembersihan jiwa. Jadi pembersihan jiwa itulah dikatakan melalui ajar aliran-aliran tasawuf. Ya, nak bersih hati. Dan Imam Ghazali kata dia, kita tidak mungkin boleh bersihkan hati kita kalau sekiranya kita tak tahu dosa. Ya, maka bila kita tahu dosa, barulah kita boleh bersih. Sebab tu saya fikir pendekatan tasawuf ialah satu pendekatan yang baik. Sebab tu tidak ada seorang ulama pun mengatakan tasawuf haram. Tak ada. Ya, tak ada ulama pun kata haram. Ya, cuma mutakhir ini, terutama bila aliran-aliran macam aliran taslim muncul, aliran ajar-ajaran sah muncul, mereka ni berselindung di sebalik kononnya dia juga tarikat tasawuf. Ini yang merosakkan tarikat dan tasawuf. Ya, kerana mereka berselindung, sebenarnya dia ajaran sesat. Ya, tetapi oleh kerana itu akhirnya berkecamuklah aliran-aliran tadi, terutama setelah Barat menjajah negara Islam. Mereka cuba merosakkan, mereka cuba meninggalkan semangat jihad dengan memasukkan nilai terlah yang paling jihad paling besar tu zikir. Akhirnya tak bincang masalah apa berlaku dalam negara, umat Islam kena bunuh. Yang dipikir, saya harus bersihkan diri saya. Akhirnya mereka meninggalkan jihad di medan perang untuk jihad lawan hawa nafsu. Negara mereka dijajah, ekonomi mereka dijajah, politik mereka dijajah, tapi dipikir dia rasa syok sendiri. Ini yang kita tak nak. Sebahagian aliran mereka, dia sangat asyik dengan alam dia, dia tak pedulikan apa berlaku pada umat Islam. Umat Islam kena bunuh, ekonomi ditindas, politik dicerca, tapi dia rasa seronok dalam alam dia sendiri. Dan ini sebenarnya, tarikat ini pun dah lari daripada prinsip. Sebab tarikat sebenarnya ialah jalan-jalan mendekatkan diri kepada Allah, membangkitkan semangat mujahadah. Nah, tu baru tu. Jadi oleh kerana itu, saya kira jawapan saya ialah itulah perbezaan dia. Yang bila kita tengok perbezaan demikian, maka nampak pada kita perlu sangat kita hati-hati berada atas jalan ini. Walaupun saya doakan mudah-mudahan para sahabat-sahabat yang memang cenderung kecenderungan dia dan beramal pun dengan tarikat dan tasawuf, obal teruskan. Cuma kita kena berhati-hati supaya kita tidak dimasuki nilai-nilai yang salah tadi. Wallahualam. Ustaz, tarikat tasawuf ini sebenarnya membersihkan hati. Ya, membersihkan hati. Ada soalan berkaitan dengan Ustaz. Bagaimana cara kita supaya dapat beristiqamah dalam ibadah, dan bagaimana cara mencapai kekhusyukan dalam sembahyang? Baik. Pertama, bagaimana cara untuk istiqamah dalam ibadah? Nabi SAW memberi penekanan dua. Pertama, Nabi tanam sungguh-sungguh kecintaan kita kepada Allah SWT. Yang kedua, Nabi tanam sungguh-sungguh kehidupan kita sebenarnya ialah hidup di alam akhirat. Dunia ni tempat persinggahan. Kalau kita ingat sungguh-sungguh, hidup dunia ni singgah kejap je, akhirat esok kekal abadi. Ibarat nikmat dunia, kata Nabi, ibarat umpama kamu celupkan jari dalam air laut, sebanyak mana air laut tu, itulah dunia dan segala isinya. Sebanyak mana air laut, itulah nikmat akhirat yang Allah sediakan kepada kita. Kalau kita rasa begini, maka tentulah kita tidak akan mengabaikan akhirat untuk dapat dunia. Dan iaitu yang pertama. Yang keduanya, untuk beristiqamah dengan amalan tu sekalian, maka memerlukan tarbiyah. Tarbiyah yang berterusan. Anak-anak yang dibesarkan dalam suasana ibadah, dia akan kekal ibadah dia walaupun dia tua. Tapi orang tak biasa baru nak mendekati ni yang payah. Istiqamah dengan amalan. Yang ketiganya, tidak lain tidak bukan, hendaklah kita, Nabi SAW sentiasa ada dalam kumpulan-kumpulan di halaqah-halaqah ilmu, halaqah-halaqah muzakarah, halaqah-halaqah diskusi, yang nama sekarang ni Imam Hasan Banna menyebut sebagai usrah-usrah. Usrah ni lah sebenarnya di antara yang boleh saling tegur-menegur, nasihat-nasihati. Cuma sahabat Nabi, kekuatan dia menzahirkan nasihat. Dia tak ada simpan. Kita kadang-kadang nak tegur takut sahabat kecil hati, nanti takut sahabat kita marah. Akhirnya kita membiarkan dia buat salah. Sahabat Nabi tak direct tegur. Direct sebab confirm benda tu salah. Kalau kita melengahkan menegur, makin lama makin jauh. Sama dengan anak kita. Sekali anak kita balik lambat, tegur kena tegur. Jangan kita biar. Lama kelamaan, kalau kita biar, dia makin jauh, baru nak tegur, dah terlewat dah. Ibarat dadah lah.
kalau kita nak menangis, waktu boleh datang tangkap anak kita dah lewat. Waktu anak kita tak semayang, waktu anak balik lambat, waktu anak kita berkawan, waktu tu dah kita mula tegur. Yang kedua, selain pada istiqamah untuk merasai lazat, apa dia lazat daripada itu? Khusyuk semayang. Khusyuk semayang ni ada tiga faktor besar. Yang pertama sekali, pembersihan hati. Hati yang kotor memang tidak khusyuk lah. Banyak gangguan. Yang kedua, tuan sekalian, kadang-kadang khusyuk semayang ini berpunca daripada kita membazir air waktu berwuduk pun tak khusyuk semayang. Membazir air waktu wuduk, saf yang tidak rapat, kemudian saf yang bengkok-bengkok, ya. Kemudian Imam Ghazali sebut tidak memahami makna. Kita kena memahami makna apa yang kita ucap. Tapi kita orang Melayu macam mana nak faham bahasa-bahasa ayat Quran, bahasa Arab? Maka saya bicarakan, lazimkan kita bila kita baca semayang Allahu Akbar, telinga kita dalam mendengar apa yang mulut kita baca. Cuba telinga ni beri perhatian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Telinga dengar apa yang mulut baca. Dan hati, hati menumpukan apa yang dibaca. Waktu-waktu itu kadang-kadang kita tak ingat. Hilang ingat, hilang pendengaran pada masa-masa tu mana kita hayat. Tapi kalau kita tumpu, kita tumpu berarti kita khusyuk. Tapi ada ketika ni, contoh kita dengan semayang, dengar bunyi lalu tapi tak tahu siapa. Dengar orang bercakap tapi tak tahu biji putih apa dia cakap. Dan tidak namakan khusyuk kalau kita semayang, kereta lalu, berhenti di rumah, kita berlepas semayang tanya, bunyi kereta mamat dan datang. Kita tengah semayang pula faham. Orang tak semayang pun tak tahu. Tidak namakan khusyuk. Khusyuk ni bukan makna tak sedar diri. Bukan. Walau kena foto sekalian, khusyuk ni banyak martabat. Khusyuk Ali bin Abi Talib memang hebat lah. Sampai boleh cabut. Boleh cabut apa? Anak panah ditumik dia. Cabut pun dia tak terasa. Tetapi satu hari Nabi pernah cabar Ali bin Abi Talib. Ya Ali, kalau kamu boleh khusyuk 100%, aku akan hadiahkan jubah aku ini pada kamu. Ali kata, baik Rasulullah. Ni pak mentua cabar menantu, tuan-tuan. Ali bin Abi Talib ambil air semayang, semayang dua rakaat. Semayang sunat. Rakaat pertama khusyuk 100%. Rakaat kedua khusyuk 100%. Dekat nak beri salam, Ali kata, Ali dapat dah jubah Nabi pada aku. Dapat dah jubah Nabi. Assalamualaikum. Ya Rasulullah, aku tinggal jubah kamu pula, ya Rasulullah. Lalu kata Nabi apa dia? Yang pertama diangkat oleh Allah sebagai tanda dekatnya kiamat ialah khusyuk semayang. Sebab tu khusyuk semayang ni jaga orang boleh khusyuk 100%. Walaupun beberapa cara-cara, antaranya apa dia? Kalau sekiranya makanan telah tersedia, makan dulu baru semayang. Jangan semayang dulu. Nanti tengah semayang kucing lalu kat makan kan, tengok kucing pula kan, ambil dah nasi aku. Nah, semayang dulu. Jangan semayang dalam keadaan lapar. Dan jangan semayang dalam keadaan rasa nak buang air. Pergi buang air dulu. Ada orang kita kadang-kadang untuk iman dah nak rokok dah semayang. Kita pun bimbang dalam perakaan, kita pun semayang dalam keadaan menahan nak buang air. Tiba-tiba untuk iman tu baca ayat panjang pula dah. Kita mula merungut. Tok Iman yang macam tak tahu aku nak buang air. Akhirnya kita menahan. Menahan tu menyebabkan kita hilang khusyuk. Sebab tu dalam Islam ni Nabi suruh selesaikan semua dulu. Sebab bila kita semayang, hanya tumpu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada orang tanya saya, macam saya ustaz, kalau saya celik mata tak khusyuk, pejam mata rasa khusyuk sikit, boleh ke pejam mata? Melihat tempat sujud tu sunat. Memejam mata makruh. Tetapi khusyuk semayang tu wajib. Bila bertengkuk antara wajib dengan yang sunat, wajib tu kena ambil. Kalau dengan sebab pejam mata khusyuk, tak apa pejam mata. Wallahualam.